tetapi ku terima om semua keputusan ye. Satu yang harus ku tahu, ku menangis kau tuh kembali wow. Mas, itu mobilnya ya? Aduh, hah? Mobilnya. Iya. Guys, apa ini? Cari-cari target tapi susah juga ya. Kita cari janda muda kah, apa kah? Tante muda. Mana ada tante muda? Namanya juga tante ya, tetap tua guys. Aduh. Gimana bang? Kayaknya ada bagus kafe itu. Terima kasih kopi. Terima kasih kopi. Terima kasih cinta itu. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupakan sedekah. Karena sedekah adalah ladang amal buat kita. Cuma ini maksud saya tuh. Kalian itu share video kan? Like kan? Comment kan? Gimana? Om. Kenapa? Like, comment, subscribe, and share tuh. Iya. Udah lama tuh jadi parkir di sini, Om? Dari pertama kita. Woi, kapan bukanya? Sudah berapa bulan. Oh, berapa. Mantap. Om, saya izin prank di dalam boleh ya? Woi. Ayolah guys, skui lah. Kita lapar. Lapar, itu lapar. Malam ini ku spill lah guys. Saya ini cari botol saja. Di mana kah ini botol? Ada botol di sini kah? No. Oh, enggak ada botol. Ini taman berduri. Mbak, ada botol bekas di situ, Mbak? Enggak ada, Mas. Ada lemas, ini kan kafe. Oh no. Jalan raya. Saya cari-cari di luar, ternyata sudah disapu, bersih. Tidak tahu saya ada yang bekas-bekas di sini ke apa begitu. Coba cari di sana kayaknya. Nanti. Kayaknya tidak ada juga di. Cuma di sana tidak ada. Bro, ada. Bro, kenapa? Ada botol bekas itu bro. Oh enggak. Saya istirahat di sini saja deh kalau begitu. Aduh. Bagusnya kafenya, Dik. Tinggi juga bangunannya. 3 lantai. Saya istirahat sini enggak apa-apa? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, saya 2 kilo jalan belum dapat botol. Jauhnya. Iya, itu. Tidak pegal kakinya? Hah? Kakinya tidak pegal, Mas? Ah, biasa saja. Saya duduk di sini, saya tidak apa-apa, Dik. Duduk di kursi aja, Mas. Hah? Duduk di kursi aja. Iya. Jangan. Tidak apa-apa. Nanti kalau saya duduk di atas, yang punya kafe marah. Jadi saya di bawah saja. Tidak apa-apa, jadi sini di kantor DKI aja pintu keluar. Ya kalau diusir sama security kan langsung kabur. Tidak apa-apa, tak? Apa-apa. Apalagi di sini ada aura-aura, aura-aura kayangan gitu. Kalian berdua kan bidadari. Duduk di sini. Di kursi aja, Mas. Enggak apa-apa di sini aja. Kursinya nanti kotor. Panas nanti panas. Enggak apa-apa, biasa yang pantat tuh panas.
Kalau saya duduk di kursi, kasihan kursinya. Celana aku 2 tahun belum dicuci. Oh, kasihan kursinya. Kasihan. Enggak apa-apa saya duduk di sini. Enggak apa-apa. Mas tidak mandi sudah berapa lama? Saya mandi 2 kali seminggu. Pantas aromanya bagus. Biasa saya mandi di kanal, Ji. Mandi-mandi hujan. Mandi-mandi anu. Hah? Enggak ada keluarga emang. Enggak ada. Sendiri. Nanti keluarga mau baru mau buat ini, cari keluarga. Oke. Siapa tahu mau jadi istriku. Pulang saya. Bercanda. Mumpung lagi jomblo sih. Apa? Jomblo. Kalau kamu jomblo juga? Enggak. Oh, enggak. Ya udah yang jomblo. Enggak. Ya udah yang jomblo aja lah. Saya single. Setiap tikungan ada. Wih. Tapi setiap tikungan ada bagaimana? Enggak apa-apa, saya duduk di sini. Enggak apa-apa. Siapa tahu ada orang kasihan. Saya juga belum minum. Dibawa pulangkan ke rumah. Iya, saya juga belum minum kasihan. Mau beli minuman? Enggak ada uang. Enggak ada uangku. Belikan. Siapa aja yang belikan? Saya. Serius? Iya. Enggak apa-apa. Mau udah makan atau belum makan? Mau. Saya dari SD belum makan. Hah? Oh. Iya kan SD-nya yang di sana jalan kaki ke sini belum makan dari situ. Mau minum apa, Mas? Minum air mineral aja. Mineral, masih aja dari sini. Mineralnya aja. Gak apa-apa ini. Saya ini mau sebenarnya mau putuskan pacarku. Sama telepon. Hah? Masalahnya dia tahu saya dia tidak tahu sih kalau saya gembel. Cuma maksudnya pendapatanku hanya biasa 10.000, 20.000 per hari. Ini kan kerja juga. Ini kerja cari botol. Susah cari kerja di Indonesia. Iya, kasihan. Saya ini sudah 6 tahun menjadi gembel. Bagaimana cara dapat pacarnya? Saya kan main Facebook. Baru di Facebook, saya bajuku pakai jas. Saya ngaku di dia anggota DPR. Genial. Saya ketemu sama dia, setiap ketemu pasti saya pinjam jasnya temanku. Ada temanku juga. Nah, ketemu mi. Masalahnya saya putusnya karena enggak bisa membiayai. Minuman buat yang masnya aku aja ya. Aku yang pakai botol. Sama ini yang bikin nasi kan mau apa? Mau nasi. Nasi ada enggak? Nasi chicken yang chicken katsu atau chicken gravy? Airnya yang pahit. Karena manisnya ada di dia. Enggak apa-apa duduk di sini. Ya. Enggak apa-apa. Saya mau pergi nih juga. Pergi di hatimu. Baca. Kenapa? Oh. Oh, kerja pengusaha. Iya, usaha. Oh, usaha apa? Sepatu, Mas. Oh, sepatu. Iya. Sepatu apa? Brand sendiri, Mas. Oh. Iya. Mas, ini ya. Oke, makasih. Nanti kalau udah habis saya minta botolnya ya. Botol ini juga enggak apa-apa diambil. Mau diambil. Boleh. Kalau kalian bisa diambil enggak? Kamu enggak bisa ya. Saya kira bisa. Saya minum dulu kalau gitu.
Itu sepatu buat cowok ya? Buat cewek. Oh, buat cewek, kirain buat cowok. Kalau saya punya uang, saya beli untuk hadiahin pacar saya ya, juga. Ini cuma nggak cukup. Oi, parkir, oi. Waduh, kita lari saja ya, sayang. Tapi, iya juga sih. Itu, saya mau putuskan gara-gara dia tiap minggu ke salon. Oh, terus biaya salonnya siapa yang bayarin? Saya yang bayarin. Mantap! Jadi gimana kasih ngebayarin ceweknya kayak apa? Saya ngutang kiri kanan untuk bayar. Makanya saya lagi dicari-cari ini sama teman-teman yang saya temani utang. Dia kerja juga, tapi saya larang bilang daripada kamu kerja, mending ini aja. Maksudnya kan kalau sudah kerja udah bisa ngebiayain hidup sendiri ya. Iya juga, makanya aku putusin aja lah daripada ribet ya dia ya. Iya, saya putusin. Saya telepon aja kalau gitu dia supaya putus. Ada. Iya. Saya gaul ya. Apa? Iya. Saya handphone ada speaker juga. Saya. KW tapi ini. Iya. Bukan. Kalau yang original enggak mampu saya belinya. Halo. Halo. Halo sayang. Kita putus saja ya. Kan kita udah enggak cocok. Kita udah enggak cocok. Aku udah nggak bisa dapat uang seperti yang kamu minta. Iya, kita putus aja lah. Biar sedih, yang penting senang saya kalau sudah putus sama kamu. Iya, kita putus. Nanti nyambung lagi. Kalau nyambung lagi, kamu masuk salon lagi 2 kali seminggu. Aduh. Ya udah, kita putus aja lah. Saya udah dapat penggantinya ini. Gantinya kamu. Gantinya siapa? Oh, iya ada cewek di samping saya, iya. Yang pengganti kamu. Udah putus aja. Udah putus. Kasihan nanti Mas, ceweknya nangis. Enggak apa-apa, mungkin dia bosan nanti Mas. Mungkin dia bisa dapat yang lebih baik dari saya gitu. Saya kan enggak punya apa-apa. Oh. Nah, maksudnya kan pasti termotivasi tuh. Buat kerja lebih giat lagi. Biar ceweknya bangga. Iya. Cuman saya enggak bangga sih. Cuma Mas, kenapa enggak bangga? Jelek juga cewek saya sebenarnya. Apa? Oh, banyak biaya. Oh, gitu ya. Iya. Tapi saya mau kata teman itu ada di Jakarta audisi. Saya kan jago nyanyi. Iya, audisi apalagi expander apalagi Spectre. Oh, Spectre. Oh, sekira expander. Expander itu mobil, Mas. Oh. Oh, Spectre ya. Yeah, yeah. Ya itu juga. Saya mau latihan nyanyi sini enggak apa-apa? Enggak apa-apa, coba. Kalian coba. Bisa nyanyi enggak? Iya, bisa. Dikit-dikit. Juriin aku aja kalau gitu. Boleh. Kalau support. Iya, soalnya. Siapa tahu Kak, saya lulus kan tiba-tiba berubah gitu hidup saya menjadi nggak ada yang tahu Arthur gitu menjadi artis artis saya biasa di rumah nyanyi pakai karaoke pakai YouTube kan saya nggak ada perminta wifi nya nggak wifi boleh ada wifi. Wifi-nya apa wifi-nya? Ini. Harus pakai wifi ya? Iya, karena enggak ada kuota saya. Bisa beli kuota. Oke, udah masuk. Saya harus buktikan sama dunia bahwa saya bisa nyanyi gitu. Harus. Jadi kan kalau udah nyanyi bagus, tiba-tiba orang lihat, "Wih, itu gembel yang kemarin sudah kaya dia gitu kan." Iya. Kaya masa depan kamu itu.
Wah, lagunya itu apalagi yang Kesia, Kesia kan Kesia nggak mampu nyanyiin lagunya. Tangin usai. Coba, coba. Kalau aku mampu. Dia nggak mampu ya. Tak ingin usai. Aduh, sebutan gue mana nih? Tuh ternyata nggak ada di sini. Karaoke. Ada sepi cek. Belum. Iklan. Oh, iklan. Nggak premium sih. Jaringan saja aku nggak punya. Dijamin aman. Aku taruh di sini speaker yang nggak apa-apa. COD terus, baru kita nggak ada uang. Gimana cara? Pay later. Oh. Iya. Berdiri. Apa yang berdiri ya? Lagunya juga gagal. Berdiri lagunya. Langsung aja guys, cepet lah. Bahagia tapi semuanya menghilang. Kuhentikan semuanya. Oh. Terluka. Bacot lu monyet. Yeah. Menangis. Tetapi ku terima. Oh. Semua keputusan. Yeah. Satu yang harus ku tahu, ku menangis kau tuh kembali. Wow. Yeah. Bagus mas, bagus, bagus, lanjut. Eh? Lanjut mas. Tinggalkan semua usai di sini, tak tertahan air mata menangis. Aku sembelih ini orangnya. Aku tampar lu. Wow, semua berlalu. Yeah. Ku tahu kau pun. Ada lagu lain enggak, Mas? Lagu lain, lagu lain. Siapa tahu ada yang lebih bagus. Oh no. Apa yang lebih bagus ya? Nyanyi lagu kayak gini. Lah. Saya jadi apalagi dengar suaranya, Mas, lebih sedih. Oh, gitu ya. Saya saja sedih dengan nasibku sendiri. Saya nih sebatang kara, kasihan di sini. Kayak Hachi dong. Eh? Hah? Iya. Kalau Hachi kan dia flu. Eh? Hachi itu. Hachi. Oh. Mas. Hachi anak sebatang kara. Oh. Hati anak sebatang kara itu ya. Begitu ya. Begitu ya. Gitu-gitu. Saya cocok enggak ikut? Enggak pernah sih. Itu mirip Mas. Saya enggak pernah nonton dari kecil gitu. Nggak punya TV di rumah saya. Nontonnya pemandangan alam aja. Saya punya HP saja hanya bisa buka YouTube. Oh, masih bisa main Facebook? Nah, Facebook itu ya juga ya, bisa juga. Facebook juga bisa sedikit-sedikit. Masih gitu. Bisa pacaran juga? Bisa, kalau saya pacaran loyal, apa? Oh. Royal, apa? Royal ya? Hah? Dibelanjain pacarnya? Ya kalau mau. Dan ada uang sekarang saya beliin pasti itu sepatunya. Itu murah ya? Mahal. Murah. Berapa? Mulai dari 200 start from 220 sampai 349. Saya 25.000 aja mahal sekali. Makanya Mas harus kerja dong. Oh. Kerja dong Mas, supaya bisa hidupin nanti pacarnya. Iya juga sih. Jadi kuli. So, bisa. Saya juga Mas. Badannya bugar. Saya juga kan ada keahlian main biola. Saya biasa ngamen juga selain mungut sampah. Ada biola. Saya ngamen di mana? Di lampu merah biasa. Pakai biola. Nah, itu lampu merah enggak hijau-hijau itu kalau saya ngamen. Biasa. Iya, biasanya tiba-tiba pudar aja itu lampu merahnya. Aku kok rame-rame banget mobil. Aku datang ngamen, tiba-tiba sunyi. Iya. Sesunyi hatiku. Mama gigit nih. Au. Oh, lagu ini lagi ya. Tangin Musai. Tapi pakai biola. Aku jago kalau main biola. Sombong amat. Siapa tahu ada yang apa? Tiba-tiba kasih duit. Iya, juga sih. Biasanya saya disawer 100.000.
200.000 kalau main biola. Oh, iya lumayan. Iya. Mending main biola aja dari pagi sampai malam. Iya kak, kalau bagus gitu. Kalau aku kan dari pagi sampai malam itu nggak main biola. Main apa dong? Aku mikirin kamu ya. Lagu apa dong untuk biola? Lagu apa ya? Apa lagu apa yang Mas tahu? Yang ini aja. Ini aja. Tangin Nusai. Ini aja ya. Siapa tahu kalian terhibur dia main biola. Kalau main biola saya jago sih. Enggak kayak nyanyi. Nyanyi memang agak serak sedikit suaranya. Serak-serak basa gitu. Kalau Ahmad Dhani serak-serak becek saya. Suara emas. Dengar ya. Gak masuk ya, gak cocok ya, jelek ya. Tapi jelek banget bang, kayak muka kamu. Bercanda bang. Gak apa-apa, kan pelan-pelan latihannya. Iya. Kalau banyak latihan mah. Latihan, iya juga sih. Yang penting usaha mas ya. Usaha menghibur. Kayaknya saya belum berdua deh. Iya ya. Saya biasanya sebelum main berdoa dulu. Kata mama itu katanya kalau sebelum melakukan sesuatu harus berdoa, mau main musik, cari cewek gitu juga. Supaya terhipnotis. Supaya dikabulkan Tuhan bagus jadinya mainnya. Supaya mata-matanya orang terhipnotis. Iya, terhipnotis. Mata kalian juga terhipnotis. Saya juga gitu. Saya main enggak apa-apa. Saya berdoa dulu tapi. Boleh. Siapa tahu habis berdoa karatnya jadi hilang tadi berkarat. Muslim enggak atau non muslim? Non muslim. Saya berdoa muslim enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin warahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya biasa habis berdoa baru bagus. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Oh iya, semalam aku latihan lagu India. Aduh, seumur hidup kakek baru lihat nih cewek cantik kayak gini. Kakek bawa pulang satu. Lagu Terelie. 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 Terelie judulnya. Enggak tahu juga itu saya. Tapi intinya judulnya itu Terelie. Yang mana ya? Saya coba putar dulu. Enggak apa-apa saya main lagu India. Semalam aku latihan lagu India masalahnya. Yang penting bagus aja mas. Iya kalau udah. Kalau udah latihan bagus ya. Iya bagus jadinya. Yang ini tahu nggak lagunya? Ini lagunya sedih. Cocok sekali nih dengan saya yang lagi putus cinta. Tapi nggak apa-apa lah. Saya main lagunya nggak apa-apa. Thank you.
Iya. Bagus, Mas. Mas belajar itu, Mas. Mainnya. Udah ribuan kali ya Mas mainnya, makanya bagus. Bagus. Mas belajar di mana? Saya belajar di mana ya? Dalam mimpi sih biasanya. Dalam mimpi. Kalau udah berdoa gitu kan. Kecuali habis berdoa ya. Saya nggak pernah ikut kursus. Ya ini biola dari kakek. Jadi kakek saya tuh dulu pemain biola terkenal di kampung tapi terkenalnya bukan di. Iya. Iya. Kampung saya kan di Eropa. Cuman waktu itu karena kita sekeluarga gembel diusir dari Eropa. Diusir langsung ke Makassar. Iya. Aduh, bagus tidak tadi? Bagus. Saya sampai tersentuh, Mas. Tersentuh. Apanya yang tersentuh? Hampir nangis, Mas. Aduh, panas. Kaki saya mati. Tersentuh dengan apa ya? Dengan lagunya ya? Itu lagu India itu, memang lagu India memang bikin tersentuh. Panas ya Mas, panas ya? Panas di sini. Tapi gak apa-apa lah. Cak namanya juga cari uang. Iya. Terus kerja keras itu. Oke. Kalian suka lagu apa? Barat sih, banyak. Oh, suka lagu barat? Kebetulan saya dari Eropa. Keluarga saya dibesarkan di Eropa. Cuman saya lahirnya di Indonesia. Cuma nggak tahu bentar lagi mungkin jadi negara Konoha. Saya boleh kenalan nggak sama kalian? Iya. Setidaknya kalian punya kenalan dari tadi ngobrol tapi nggak kenalan tuh. Kan tadi udah ngobrol. Oh, udah ngobrol. Iya. Namanya siapa sih? Ini Jo. Hah? Jodohku. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Hah? Ana? Oh, kita? Kamu? Carol. Carol? Iya. Kalau saya Ai. Iya, Ai saya. Apa itu? I love you. Kau percaya sapu janji. Karena ini semua sapu hati. Oh, janji sampai cincin singgah di jari. Cantik nih. Nama saya sebenarnya Diki. Diki. Dikirim Tuhan untuk bahagiakan kamu. Bilang pada Tuhan. Saya panggilnya Diki aja, kalau apa-apa ya. Saya juga bisa lagu barat, tapi lagu apa ya yang bagus ya? Yang masnya pintar aja deh, ya, makin sayang sama kamu ya. Ini kan beda-beda tipis gombal sama gembel. Iya. Lagu apa ya? Saya kalau sudah berdoa bagus loh. Biar lagu apa aja bagus. Sombong amat. Seriusan. Lagu apa ya? Oh, lagu ini aja. Yang lagunya itu apa lagi namanya? Yang Terelong.